mantep banget. Kasih kapan dapetin lampu kan bukan beneran kapal selamat. Lumayan. Alhamdulillah lumayan Mas Bro. Perdana. Trek perdana Mas Bro. Hari ini Mas Bro kita mancing di bawah pintu air Mas Bro. Ini spot baru Mas Bro. Oke, kita lanjut mancing lagi Mas Bro, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Mas Broku sama teman-teman yang sudah like, comment, subscribe-nya. Semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya Mas Bro. Kita lanjut mancing, Bro. Sikat, Mas Bro. Asik. Lumayan, coy. Ukuran enak-enaknya ini. Oi, ini Mas Bro. Digoreng kering, Bro. Aduh, mantap nih lagi gurih-gurihnya, Mas Bro. Ini enggak pakai sarung tangan, Mas Bro. Jadi enggak kelihatan ya ini sebesar ini, Mas Bro. Ternyata di pintu air ini. Oke, Mas Bro. Mungkin ada monsternya. Lanjutkan. Dikirain monster Mas Bro. Ternyata babon Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro, setrek lagi. Duh, spot baru yang sangat istimewa ternyata Mas Bro. Ikannya banyak di sini Mas Bro. Lanjut lagi Mas Bro. Mana wah, tuh? Hiu ini kampus. Sebesar kapal Mas Bro. Sebesar kapal Mas Bro. Alhamdulillah. Gede kecil disyukuri bos. Aku masih kecil juga, tetap saya syukuri Mas Bro. Mungkin ini rezeki saya Mas Bro. Mudah-mudahan kedepannya dapat yang monster Mas Bro. Soalnya ini spotnya ini di pintu air Mas Bro. Ini kelihatannya bagus sekali untuk perkumpulan ikan belanak di sini, Mas Bro. Oke, Mas Bro, lanjut lagi. Sik. Berontak. Airnya mantap banget ini, bening banget. Bening ini, Mas Bro. Ini di pintu air, spot baru, Mas Bro. Nih, pintu air pokoknya angker ini. Ini spot penemuan Kang Mustangin petualang, Mas Bro. Mantap di sini, mantap pokoknya. Lanjut lagi Mas Bro. Suterek lagi berjalan dengan mulus Mas Bro. Ini joran yang kedua terpanjang di dunia. Ternyata kena. Aduh, kena matanya Mas Bro ini. Kasihan banget Mas Bro. Pakai rangkaian seperti ini Mas Bro. Anti mocel pokoknya jos gandos Mas Bro. Kan sebesar ini juga dapat Mas Bro, apalagi yang besar. Mantap Mas Bro. Oh, aduh, ini umpan turun langsung disambar pakai dua joran Mas Bro. Trek yang bertubi-tubi. Alhamdulillah dapat rezeki lagi Mas Bro. Duh. Ini ikan enak Mas Bro. Ini kalau digoreng kering. Duh, bikin lagi pokoknya rasanya Mas Bro. Mantap Mas Bro. Lanjut lagi. Mas Broku, ini Mas Broku. Mana ini ikan Mas Broku? Gak kelihatan Mas Bro. Teman kita Mas Broku. Hari ini Mas Broku mancing belanak monster lagi, strike perdana ini Mas Broku. Kang Mus kameramen saya Mustangin petualang. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya Mas Broku, menemani mancing hari ini Mas Broku.
monster ini mas bro. Ternyata mancing. Wih, ikan belanak butuh tenaga besar mas bro. Allah. Mas Allah. Ya Allah. Come on Habibi. Itu joran mas bro. Sampai mau patah mas bro. Ini kang mus mas bro. Jaga begini aja joran masih. Enggak mau diem. Come on baby. Enggak mau nyerang-nyerang anjir. Udah loyo tangan saya. Bentar. Sabar, Kang. Sabar. Besar ini segede paus ini, Kang Mus. Allah, 12 kilo. Satu ekor. Satu ton ada ini kayaknya, Mas Bro. Kerek dulu Mas Broku. Mas saudara saya Mas Broku. Hari ini Mas Broku, alhamdulillah Mas Broku, ikan monster lagi Mas Broku. Coba mancing belanak perdana saya. Perdana ini Mas Broku. Ternyata perdananya juga diem bro. Alhamdulillah. Ternyata mancingnya kan belanak butuh tenaga ekstra mas bro. Ini benar-benar mantasan aming sampai badannya gede ini strike-nya ikan segede gini mas bro. 12 kilo satu ekor. Satu ton itu ada mas bro. Oke. Alhamdulillah. Lanjut, terima kasih Mang Aming, saya udah diberikan kesempatan untuk merasakan strike mas bro. Jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe untuk Aming mancing jalamannya mantap. Mantap mas bro. Saya juga Mustangin petualang. Jalamania. Mantap. Oke Mas Broku, lanjut lagi. Wah, Mas Broku. Belum ngerekam saya udah. Blabuk. Aduh, kameramen yang ketinggalan Mas Bro. Baru nyemplung soalnya Mas Bro. Asli ini dua strike ini tadi sama Kang Mus Broku. Strike pertama. Ini strike kedua Mas Broku. Wah, lagi. Tukang jala suruh mancing Mas Bro. Ngos-ngosan sekali narik monster mas bro. Ada ini satu ton kayaknya sama jembatan mas bro. Parikannya mas bro. Satu bergetar mas bro. Kewalahan mas bro. Sampai ngebutnya mas bro. Wis, masih lama juga mas bro, tenaganya gila. Kang Mus tadi satu strike mas bro, bikin lagi mancing mas bro. Yang kedua strike lagi mas bro. Maaf ya tadi lampunya nggak kelihatan mas bro, soalnya umpan turun langsung sambar. Besar lagi ini, rekor lagi Kang Mus. Allah mas bro. Itu korek dulu mas bro. Gedenya. Rekor. Babon lagi, bukan babon lagi. Ini monster mas bro. Bukan belanak sebesar ini monster mas bro. Jarang-jarang yang dapat sebesar ini. Alhamdulillah mas bro. Titis. Ini cuma sedikit mas broku yang dimakannya. Umpan tali masker memang jitu mas broku. Oke, gak usah lama mas broku. Lanjut lagi mas broku. Mancing kan. Cuma lep gitu doang ya? Iya, makanya itu tadi juga kayak gitu mas Broku. Cuma lep gitu doang. Gak sempat, kalau mau situ rekam pelakunya. Kalau ini kena ini?
Kuat sampai menjerit seperti itu. Kurang saya. Mana ini? Angkat, angkat, mana sih lauknya? Kencang ini. Maunya di dalam terus tuh. Jurang 5 meter seperti itu, Mas Bro. Ini lengkungannya itu bikin melengkung saja. Gak gampang nyerah ikan ini. Bener yang satu ini, Mas Bro. Melawan terus, Mas Bro. Tenaganya edan, Mas Bro. Seperti ikan paus ini. Sini, sini. Nah, gitu. Gila, Mas Bro. Pantesan ini panjang, Mas Bro. Besar ini, Mas Bro. Tuh telurnya mau keluar. Ini dua mata kail kena semua, Mas Bro. Ini telurnya gede banget ya. Ada telurnya kamu, Mas Bro. Iya. Mantap, Mas Bro. Lanjut lagi, Mas Bro. Mantap. Oh iya, anjir. Mau kebawa orangnya tuh segede gitu. Orangnya aja udah 1 ton. Ditarik ikan 12 ton. Ya Allah, ya Rabbi. Sampai suaranya gila, Mas Bro. Ngeri. Yo. Mana sih? Itu ke depan. Agak diangkat ikannya. Wish. Berat banget, ya Allah. Ya Rabbi. Ke depan lagi tuh. Satu ton ini kamu. Ngeri pokoknya. Jorannya aja 100 kilo. Itu kasihan bapak sebelah. Belum dapat. Aku nggak dapat. Bikin emosi. Nanti dikasih mau nggak? Tidak tahu, nanti kita kasih coba. Besar ini, Allah. Asli ini. Satu ton ada ini. Kayak ikan tuna. Ikan tuna ini kayak. Tuna Wisma. Iya. Monster lagi ini. Jangan lepas kotor ya. Jangan lepas. Cuman dikit ini kamu. Di bibir atas mah enggak apa-apa. Jangan bergerak kok. Panjangnya aja 10 meter ikan, masyaallah ya. Alhamdulillah, subhanallah. Dikerpal aja sampai dunia, Mas Bro. Asli ini monster, Mas Bro. Panjang, Mas Bro. 450 meter, Mas Bro. Tiga jengkal. Kepalanya tuh. Pokoknya mantap, Mas Bro. Gas lagi, coy. Pokoknya gas lagi, Mas Bro. Besar. Ini terbesar di bumi, ya Allah. Mantap. Lanjut lagi. Spot luar biasa. Ada yang deket ke pelampung. Langsung kena lagi kuat. Mantep banget. Kata si Japan deketin pelampung umpan ikannya tuh. Sampai ngejerit nih. Kalau yang ini nih kayaknya 11 ton. Enggak ada ini. Ngeri sekali. 10 ton.
11 ton bayangin sama jembatan. Masya Allah. Siapa yang enggak? Agak diangkat dong ikannya mana sih? Tahan dulu. Ini kenceng banget kan. Biar agak nimbul pelampungnya mana. Asli jadi ini. Bingung tuh. Kameramen nih. Tuh, depan tuh, depan. Ya benar 11 ton ini. Bus. 10 ton ini. Berat ini, saya ini narikin juga. Nanti pulang kalau enggak sewa tronton enggak kuat nih bawa pulang. Harus sewa tronton ini. Dapat 10 aja udah berapa puluh ton. Kalau ini 11 ton. Jeli lah. Ini kalau cuma 1 on mah nggak mungkin begini berontaknya. Kalau 11 ton ya wajar bunyi. Senarnya aja kekuatan 100 ton. Ini senar seling ini kamu. Iya. Kalau senar seling cuma 11 ton enteng buat lah. Keren itu. Yang buat keren ini dari senar yang jadi kuat. Pelampungnya aja pakai apa itu yang buat pelampung kapal. Alhamdulillah. Bener kan kapal selam mas naik. Broku ini mas bro. Cuma dapat di atas. Ini asli dimakan di tukang musia. Bagaimana perasaan anda? Pokoknya ngeri. Pokoknya ngeri. Pantes aja. Sebesar ini lagi kan. 100 meter ikan. Ada ini. Wow.